Alhamdulillah pada hari ini kita berada di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Ini adalah HQ kepada syarikat JSB Holdings. Pada hari ini, esok dan lusa, kita menganjurkan program sambutan ulang tahun perniagaan kita di sini, dan kali ini adalah tahun yang ke-22. Dan sepanjang acara 3 hari ini, kita ada berbagai program, berbagai acara. Kita ada acara-acara outdoor, termasuklah menunggang kuda, aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk anak-anak, dan ada persembahan pada waktu malam, dan ada juga program pertandingan memasak dan sebagainya. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan semua warga Malaysia ke sini, sama ada yang berada di tempat-tempat yang berhampiran ataupun daripada mana-mana jua. Dan pada waktu ini kita ada juga pengunjung-pengunjung daripada luar negara, daripada Thailand sudah sampai, dan daripada tempat-tempat lain, dan penyertaan booth-booth di sini juga daripada berbagai kalangan, termasuk ada Yayasan Felda, ada SME Link dan lain-lain lagi. Jadi diharapkan semua dapat memeriahkan tempat ini, dan apa yang lebih utama adalah di sini kita dapat menjalinkan kasih sayang sesama kita, tidak kira apa jua bangsa dan agama. Kita bertukar-tukar ilmu, pengalaman, dan kita harap kita dapat bekerjasama di antara rakyat Malaysia, dan kita mengharapkan satu atau sebuah negara yang aman, damai, lebih makmur, dan kita dapat bekerjasama membina satu masyarakat dan negara yang lebih baik. Baik, di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes ini sebenarnya adalah satu bandar kecil. Kita ada sekitar 50 outlet berbagai perniagaan. Restoran saja kita ada 4 di sini. Boleh rasalah juadah di sini yang berbagai-bagai. Ada western, ada traditional, ada hipster dan lain-lain lagi. Dan kita ada juga menawarkan berbagai perniagaan lain, services lain yang memang sentiasa ada di sini. Dan aktiviti tambahan seperti memanah, berkuda dan pertandingan yang melibatkan anak-anak boleh disertai oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi di sini apa yang kita offer sepanjang 3 hari ini sesuai untuk semua golongan, sama ada anak-anak, ibu ayah, masyarakat dan juga ahli-ahli perniagaan. Mereka boleh datang sini bertemu dengan berbagai-bagai golongan ahli perniagaan. Mungkin di situ akan berlaku perbincangan, mungkin akan berlaku kerjasama. Kita harapkan yang terbaik sepanjang 3 hari ini.